jawatan dicari, dunia dicari, enjoy dicari, happy dicari, nak foya-foya pun dicari, semua dapat. Katanya al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik pandai adalah orang yang dia bermuhasabah, memikirkan tentang dirinya, yakni guna akal untuk berpikir dirinya kemana dia punya hala tuju dalam hidup ini. Semua orang tahu kalau penghujung kehidupan setiap orang adalah kematian. Dan kematian itu yang merupakan proses permulaan kehidupan sebenar. Jadi kata Nabi, orang yang cerdik ini adalah orang yang dia guna akal fikirannya, berpikir tentang hala tuju kehidupan ini untuk difikirkan setelah kematian nanti dia apa berlaku. Paham tu? Sementara orang yang dia hanya berpikir, hanya hidup saja. Dia nak happy, nak senang, nak serono, nak enjoy masa hidup di dunia. Maka ini pandangan orang yang gasir. Pandangannya pendek. Sebab, kalaupun dia sudah menikmati, dia nak jadi apa? Nak jadi orang berjawatan tinggi, dia dapat. Nak dapatkan duit, dia pun dapat duit. Nak dapat projek besar, dia dapat projek besar. Dapat semuanya, pangkat dapat, title dapat. Lepas itu ajal datang, innalillahi wa innalaihi rajiun. Pangkatnya bermanfaat, titlenya bermanfaat, jawatannya bermanfaat. Wallah, masuk dalam kubur, soalan semua yang masuk dalam kubur soalannya sama. Rakyat ditanya man rabbuka man nabiyuka. Penguasa ditanya man rabbuka man nabiyuka. Semua ditanya soalan yang sama. Lah ditanya siapa tuk nenek moyang keturunan kamu? Apa bangsa kamu? Apa bahasa kamu? Dari negeri mana kamu ini? Dari masuk golongan pati mana kamu ini? Itu tanya sama malaikat mungkar nakir, tanya macam tu kan? Asyik. Soalannya jelas, kita pun hafal tu soalan. Cuma jawabannya bukan macam exam dekat sekolah kita boleh hafal. Masing-masing hari ini pun boleh hafal semua. Hatta pencuri boleh hafal itu man rabbuka man nabiyuka. Dia kan jawab Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi, wal Ka'batu qiblati. Dia tahu semua. Masuk dalam barzakh kalau amalnya tak baik, habis. Ia bukan bergantung kepada hafazan, dia bergantung kepada amal. Oleh sebab itu katanya, orang yang cerdik pandai itu, kata Nabi, orang yang dia bermuhasabah tentang dirinya dan beramal untuk dia dapat petik buahnya selepas kematian. Itu orang cerdik. Wal-ajiz, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Adapun orang yang ajiz, kalau tadi cerdik pandai, ini orang yang lemah lah, yang tak cerdik. Siapa dia? Orang yang mengikut hawa nafsu. Apa dia nak hawa nafsu dipenuhi semua. Dicari, jawatan dicari, dunia dicari, enjoy dicari, happy dicari, nak foya-foya pun dicari, semua dapat. Lebih daripada itu dia pikir nanti pun di akhirat mesti aku dapat satu nikmat yang besar. Dengan apa? Dengan enjoy, dengan mungkar, dengan menghabiskan masa untuk keduniaan, untuk lalai dan semuanya. Macam mana boleh ada orang menghabiskan umurnya, tenaganya, fikirannya untuk hal-hal yang tak baik. Lepas itu balik di akhirat, lepas mati aku nak dapat syurga. Hai. Faham tak? Macam orang itu dihidangkan makanan di hadapannya, banyak, ada biryani gam, ada biryani ayam. Kemudian duduk, dia duduk dekat mana? Dekat biliknya. Aku nak kenyang makan biryani gam. Boleh dia ekonomi, boleh dapat tu? Paham tak?
Macam itu juga orang yang hanya berangan-angan, khayal. Berapa ramai daripada orang zaman sekarang ini yang hanya melihat kebahagiaannya hanya kepada keduniaannya. Namun setelah dapat keduniaan itu tak dapat pun kebahagiaan. Dapat pun sekejap je.